ya kesel. Kalau merintah kan biasanya halus, bang tolong, bang bantu. Waktu nganter barang bukti dan jenazah itu, Pak Kabak, segera itu antar, Pak Kabak. Saya agak ngelewat dikit. Saudara melawan. Siap. Tapi saudara nggak tahu nggak bahwa dari awal ini ada kejanggalan, saudara tahu nggak? Tidak tahu. Tidak tahu. Saudara ikut di Patsus? Ikut yang mulia. Ikut di sidang kode etik? Ikut yang mulia. Apa hukuman saudara? Saya pansus 29 hari dan demosi 3 tahun yang mulia. Demosi 3 tahun. Saudara tidak dijadikan tersangka dalam hal ini, terdakwa dalam perkara ini? Tidak. Tidak. Bagaimana perasaan saudara? Kecewa, kesal, marah. Jenderal kok bohong, susah nyari jenderal. Keluarga kami malu. Kami paranoid nonton TV, media sosial. Jenderal kok tega menghancurkan karir. 30 tahun saya mengabdi, hancur di titik nadi terendah pengabdian saya. Belum yang lain-lain yang anggota-anggota hebat Polda Metro Jakarta Selatan kami. Bayangkan majelis hakim, kami Kabak Gakum yang biasa memeriksa polisi yang nakal, kami diperiksa. Bayangkan majelis hakim bagaimana keluarga kami. Itu ya yang saudara rasakan ya.